Pagi yang indah baru dimulai. Gak ada yang lebih parah dibanding nginjek Lego. Sekarang giliran bokongku yang kena. Yap, hidup emang penuh kejutan. Tapi kami punya solusinya. Kadang hari yang biasa aja bisa berubah jadi tak terlupakan. Beneran ada duit nih. Siapa yang jatuhin sih? Lihat nih. Duh, kunciku jatuh. Wow, kedengarannya parah. Celananya dia sobek. Aku harus kabur dari sini. Malu-maluin banget. Lihat bolongnya gede juga ya. Kelihatannya nggak bisa dipakai lagi, tapi aku punya rencana lain. Tinggal sedikit dijahit di sini. Sip. Bakal bengkak nih. Aku benci jarum. Cari plaster dulu deh. Duh, lukanya kok di sini sih? Ditekuk aja. Kalau kayak gini, rapet nggak? Ya ampun, ribet amat. Atau coba cara lain aja. Untuk posisi luka yang aneh, ambil plester biasa, tapi gunting dikit di sampingnya. Terus silangin kayak gini nih. Ini namanya sulap plester. Keren juga. Sip, sampai mana tadi? Nah, siapa yang mau jawab nomor 2? Jangan pilih aku. Bagaimana kalau kamu? Aku? Kayaknya aku bisa coba jawab. ada yang ngintip di celana David. Lihat. Cepat jawab, David. Apa ada yang lucu? Emang lucu sih. Bapak setuju. Pak guru aja ikut ketawa. Hah? Kenapa pada ketawa? Oh, celanaku. Pasti kelupaan pas habis dari WC. Aduh. Kenapa ini terjadi padaku sih? Oke. Udah aman. Lihat. Tapi gimana kalau ditambah ini? Enggak bakal ada yang ngintip lagi. Lepas ini dari gantungan kunci. Terus pasang ke resleting. Putar terus sampai aman. Terus tarik ke atas. Dan cantelin ke kancing celana. Siap-siap kalian, aku kembali. Akhirnya jam istirahat juga. Sampai nanti bro. Wow, David, ups, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Kelihatannya parah banget itu. Maaf ya. Perih banget. Pakai ini deh coba. Percaya deh sama ideku. Seriusan deh, masa pakai benda itu? Yap, tapi pasti belum pernah coba yang kayak gini. Tinggal dibuka aja dan dilebarin sampai rata begini. Terus taruh di lukanya. Dan ambil benang biar nggak gerak-gerak. Wow. Makasih banyak, Chloe. Udah jauh mendingan. Oh, Ellie. Lihat deh, aku beli apa. Wow, bagus banget, Matt. Semoga pas. Suka nggak? Cocok banget. Langsung coba jalan yuk. Siapa takut? Yeks, agak sakit sih sebenarnya. Matt, kamu nggak apa-apa? Duh, sakit banget nih. Waduh, parah nih kayaknya. Oh, berdarah. Gimana dong nyembuhinnya? Sepatu baru emang nyebelin. Bentar, aku punya ide.
ambil dulu di sini. Tara, nih pakai. Seriusan? Aduh, pakai buat kakimu. Penasaran juga sih, mau coba. Taruh cup lunak ke sepatu menjadi bantalan tumit. Rasanya agak aneh, tapi mendingan sih. Yang penting, nggak sesakit sebelumnya. Sip, makasih. Sama-sama, yuk lanjut. Kencan pertama selalu awkward, apalagi kalau teman kencanmu telat. Udah setengah jam aku nunggu. Hey, hi David. Kamu cantik banget. Restoran ini imut juga ya. Pilihanku gitu loh. Aw, aku kesusupan. Duh, ini beneran parah banget sih. Ya ampun, bisa dicabut nggak tuh? Nggak tahu deh, kasihan banget sih kamu David. Aku punya solusinya. Serahkan sama pinset ini. Cobain ya. Tapi pertama, kita sterilin dulu. Harus banget tuh. Siap. Sini. Oke deh. Sip, udah kecabut. Makasih. Untung pinset ini selalu kubawa. Kencannya ulang dari awal yuk. Apa kiat-kiat ini bisa bantu kamu pas kesulitan? Setiap masalah ada solusinya kalau kamu melihatnya dari sisi yang baru. Share video ini ke teman-temanmu supaya mereka juga tahu kiat-kiat ini.